Assalamualaikum, hai semua, welcome to my channel Dinar Titi yang selalu membagikan resep-resep masakan enak, mudah, dan lezat. Kali ini saya mau bagi resep masakan yang pedes-pedes dan seger-seger ya guys. Namanya masak tongseng ayam yang enak sekali dan caranya juga mudah sekali. Oke, kita langsung masak aja ya guys. Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan. Bahan utamanya siapkan ayam 1/4 kilo, cuci bersih lalu dipotong-potong sesuai selera ya. Bahan selanjutnya aku pakai bawang merah 5 dan 3 siung bawang putih ya. Jangan lupa gula pasir secukupnya. Garam secukupnya aja. Lalu pakai kaldu bubuk dan lada bubuknya juga secukupnya aja. Bahan selanjutnya, aku pakai kemiri 6 butir aja. Lalu ketumbar kira-kira sekitar 1 sendok teh aja ya guys. Siapkan juga kunyit 1 ruas jari aja. Ini aku bakar dulu ya kunyitnya. Siapkan 1 ruas jahe. Lalu cabai rawit dan cabai besar. Ini sesuai selera aja ya. Daun salam 3 lembar. Laos secukupnya. Siapkan 1 batang serai, dicuci bersih lalu digeprek ya. Lalu kemudian ada daun jeruk, nanti secukupnya aja ya guys. Siapkan sekitar 1 sendok makan kecap manis. Setelah itu santan kental, cukup 1 sendok makan aja ya guys. Untuk sayur-sayurannya, di sini aku pakai kol 9 lembar aja, lalu dicuci bersih. Kemudian pakai 1 buah daun bawang diiris, dipotong-potong ya. Lalu kemudian ada tomat, aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong juga seperti ini. Pertama-tama kita iris tipis-tipis 2 siung bawang merah dan sebagian cabai rawit ya. Lalu kemudian kita haluskan bumbu-bumbu seperti bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, garam, jahe, kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis seperti tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian cabai kita tumis juga ya, sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan bumbu halus yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis juga. Kita tumis-tumis sampai harum. Kemudian masukkan daun serai, daun salam, kemudian daun jeruk. Lalu masukkan laos,
kita tumis-tumis seperti ini ya, sampai harum. Kemudian setelah itu ayam baru kita masukkan. Jangan lupa ayamnya dicuci bersih dulu ya guys. Nah, kita tumis-tumis seperti ini sampai tercampur rata dengan bumbunya. Kemudian kita tuangkan air kira-kira 1 gelas atau sesuai dengan selera. Lalu kita campurkan sampai rata dengan ayam dan bumbunya. Kita diamkan dulu sampai meresap bumbunya. Kemudian kita tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Kita campur semuanya seperti ini dan kita tunggu dulu sampai meresap ayamnya. Setelah itu kita masukkan kecap, lalu masukkan santan. Kita aduk-aduk dulu ya, kita aduk-aduk sampai semua dan bumbunya merasuk. Setelah itu baru kolnya kita masukkan, kita aduk-aduk. Kolnya tidak sampai layu ya. Kemudian daun bawang kita masukkan, lalu tomat kita masukkan juga. Kita aduk-aduk semuanya sampai rata dan bumbunya meresap. Baru sisa cabai rawit yang tidak dihaluskan kita masukkan aja ya. Sudah diincip rasa, oke. Baru bisa dimatikan apinya, lalu kita pindahkan ke tempat dan sajikan. Dan ini dia tongseng ayam ala Dinar Teiti. Rasanya enak sekali, sedap sekali, lezat sekali, dan mudah sekali. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum.